Saat tiba di lokasi, Cak Imin tampak melemparkan senyum lebar dan memberi hormat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ikut merapat ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Cak Imin mendatangi kediaman Prabowo Jalan Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 dengan mengenakan batik seperti calon-calon menteri yang sebelumnya sudah tiba. Saat tiba di lokasi, Cak Imin tampak melemparkan senyum lebar dan memberi hormat. Wajah Cak Imin sumringah saat menyapa para awak media dan orang-orang di sekitar lokasi saat memasuki kediaman Prabowo. Cak Imin menyusul nama-nama lain seperti Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Bahlil Lahadalia, dan Tito Karnavian. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Prabowo mengundang calon menteri hari ini ke kediamannya. Tujuan undangan tersebut rencananya akan ada finalisasi terkait menteri usai pertemuan itu berlangsung. Dasko menyebut, calon menteri yang hadir di Kartanegara akan bertemu secara langsung dengan Prabowo Subianto. Finalisasi bisa dilakukan usai pertemuan.